Oh, apaan ini guys? Waduh, sepertinya aku menemukan sesuatu nih teman-teman. Wah, ini banyak sekali mainan yang berkumpul-kumpul nih di sini. Waduh, ini mainan apa aja nih? Sepertinya ini mainan apa ya? Wah, itu ada mainan dinosaurus juga guys. Ada mainan monster. Ih, ada mainan Boboiboy dan Gopal dan teman-temannya nih. Wah, ini surprise for me guys dan juga surprise for you nih. Oke deh, yuk. Wah, ini kita lihat satu persatu dulu nih teman-teman. Ini sepertinya mainan horror nih guys tuh. Lihat wajahnya tuh. Wah, matanya guys. Ih, tangannya gak ada satu teman-teman. Waduh, kasian banget ini si Boboiboy. Ini ada si Boboiboy petir nih guys. Waduh, sayang banget mainan ini sampai cacat seperti ini nih guys. Ini pasti punyanya si bocil. Wah, si bocil udah males banget ini nih mainan yang seperti ini nih. Makanya dibiarin yang seperti ini nih guys. Yuk, kita kumpulin satu-satu nih teman-teman. Kita lihat dulu nih tapi. Wow, ini ada si mainan dinosaurus ini nih guys. Ini ada si T-Rex nih. Nah, hewan ini sudah punah di zaman sekarang ini teman-teman. Nggak bisa kita temukan lagi nih. Yang kita bisa temukan hanyalah fosil-fosilnya nih guys. Yang banyak bertebaran di museum nih guys. Dan juga di laboratorium nih. Wah, ini namanya T-Rex nih. Wah, salah satu jenis dinosaurus yang paling ganas nih guys. Ih, oke, yuk kita lihat yang berwarna apa nih. Wah, ini sepertinya ada monster labu nih. Lihat itu taringnya tuh guys, banyak banget ini. Ini monster apaan ini guys? Ih, menyeramkan banget nih mainan-mainan ini seperti ini. Oke, yuk kita lihat yang lagi mengambil jurus nih. Wah, ini rupanya ada si Boboiboy nih. Ada si Boboiboy standar ini guys. Siapa yang senang sama mainan Boboiboy ini nih guys? Dan juga karakter Boboiboy ini. Kalau kalian suka kasih tau kakak di kolom komentar dong. Yuhu, kita lihat yang lain. Wah guys, aku memiliki apa nih? Aku kakak punya hewan liar nih. Ini namanya harimau nih, harimau Sumatera nih teman-teman. Nah, harimau Sumatera ini konon katanya sudah hampir punah nih guys akibat perburuan liar nih, orang yang tidak bertanggung jawab nih guys. Sayang banget kan kalau hewan secantik ini sampai punah teman-teman. Sayang sekali guys. Yuk, kita lihat lagi. Waduh, ini ada si monster yang menyeramkan ini guys. Ada monster Serenhead. Tuh, badannya kurus sekali dan juga berlumuran darah dan juga memiliki 3 kepala yang berbentuk toa nih guys dan juga menjulurkan lidahnya nih teman-teman. Ih, serem banget ini. Ih, kita simpan aja. Yuk, kita lihat lagi. Wow, ini ada monster lagi. Bukan monster nih guys, ada jenis dinosaurus lagi tapi kakak nggak tahu namanya nih. Ini mungkin jenis T-Rex juga teman-teman ya. Apa si T-Rex apa ya ini namanya nih? Kalau kalian tahu kasih tau kakak dong. Wah, ini menyeramkan banget ini, mirip T-Rex nih. Oke, yuk kakak punya lagi nih. Wow, hewan liar lagi nih. Ada harimau. Bukan kok harimau ya guys. Ini namanya singa teman-teman. Singa jantan nih. Nah, singa jantan ini memiliki rambut sekujur wajahnya nih guys. Berbeda dengan yang betina. Sedangkan yang betina tidak mempunyai rambut ini guys. Yuhu, keren kan? Nah, ada yang berbaju warna hijau kombinasi kuning merah nih guys. Ini namanya Gopal nih, Gopal Kumar, sahabatnya si Boboiboy ini. Dia paling senang berada di sekitar Boboiboy ini guys untuk membantu Boboiboy dalam menyelamatkan dan melakukan misi penyelamatan nih guys. Oke, next. Wah, ini ada si Pink. Waduh, mana Pink? Wah, si Ukti cantik nih. Ada si Yaya nih teman-teman, si pemakan roti, sahabatnya si Boboiboy juga nih. Kalian pasti senang kan dan cantik si cantik ini. Oke deh. Ya guys, ada monster lagi nih. Ih, bukan monster nih, ini ada dinosaurus lagi teman-teman. Ini namanya Triceratops kalau nggak salah nih. Tuh, mirip Triceratops sih guys, tapi kok beda ini ya, tanduknya beda ya. Triceratops kayaknya cuma mempunyai cula 2 nih teman-teman, tapi ini ada 4 nih. Namanya apa nih? Ayo kasih tahu kakak dong kalau kalian tahu. Oke. Wah, dan ini ada hewan liar lagi nih. Ada harimau putih nih, white tiger nih guys. Wih, menyeramkan banget ini teman-teman. Keren tapi. Yuk, ini yang terakhir nih. Ada si Boboiboy angin, baju warna kuning nih kombinasi coklat nih. Ya, mantul si terbaik nih, cakep parah nih guys. Oke, next. Nah, udah kita lihat satu persatu nih guys mainan-mainan kakak yang sudah kakak temukan tadi. Oke guys, semoga kalian terhibur ya. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Bye bye.